Sembunyi, pentigraf Aida Fitriana. Sepulang sekolah, Farah cepat-cepat mengganti pakaiannya dengan kaos dan rok kesukaannya. Dia melihat jam masih menunjukkan pukul 10.15. Waktu zuhur untuk buka puasa masih lama akhirnya. Tiba-tiba panggilan Mumun dari luar mengingatkannya untuk main bersama. Setelah pamit pada Bik Surti, Farah pergi bersama Mumun ke tempat favorit mereka di bawah pohon juwet tak jauh dari rumah. Mereka mencari buah juwet masak yang jatuh di tanah dan masih terlihat segar. Setelah dirasa cukup banyak mendapatkan juwet, Mumun mengajak Farah ke rumahnya. Dia masuk sebentar, lalu mengajak Farah bersembunyi. "Nih, makan kuenya, mumpung tidak ada yang lihat," bisiknya.